Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat online. Baiklah sahabat online, untuk hari ini saya akan menunjukkan kegiatan ibu-ibu di lingkungan tetangga saya, yaitu pada sore hari ini, yaitu kegiatannya kebetulan hari ini yang saya kasih tahu di sini adalah kegiatan ibu-ibu. Biasa kalau di hari Kamis sore itu ada pedagang sayuran atau pedagang ya sayur-sayuran lah, itu sering datang ke depan rumah. Nah, di sini kegiatan ibu-ibu itu intinya belanja. Jadi belanja apa adanya yang dibawa bapak-bapak itu. Nah, disinilah kegiatan sehari-hari, bukan sehari-hari, maksudnya setiap hari Kamis sore lah. Dan ini Mbak Kiva sama Dedek Raja. Nah, seperti inilah kegiatan ibu-ibu kalau di hari Kamis sore, yaitu saling belanja, saling pilih memilih sayuran yang akan dipilih, yang akan dibeli. Nah, dengan telitinya dan telatenya mereka-mereka itu memilih yang barang-barang yang ibaratnya yang masih bagus-bagus. Nah, ini kegiatannya. Nah, biasanya saya yang herannya di sini, kadang-kadang tuh ibu-ibu tuh sering tawar-menawar kalau mau beli itu. Padahal kalau saya pikir ya ibaratnya agak murah lah ya, lumayan, cuma terkadang yang namanya ibu-ibu kata bercanda, masih dikasih murah masih tak murah lagi gitu, jadi tawar menawar lah. Tapi alhamdulillah tukang dagangnya atau tukang sayurnya juga, bapak-bapaknya juga udah ramah, udah baik, dan udah biasa sih sama ngadepin ibu-ibu. Lingkungan saya itu biasa kalau ibu-ibu di kampung ya kayak gini. Nah, ini ponakan saya Amar, nungguin ibunya belanja. Nah, ini bang kuning ini ibunya. Nah, ini masih satu persatu ya, kadang datang-datang, nanti kalau udah selesai pulang, ada yang lagi nanti datang lagi gitu. Ya alhamdulillah yang dijual tuh macam-macam ya, ada cabai, bawang merah, bawang putih, sayuran itu ada, kalau nggak salah tadi saya lihat ada ikan asin, ada pentol bakso, ada macam-macam lah, ada timun dan banyak lah, cuma saya nggak tahu harga-harganya, yang tahu ibu-ibunya. Saya di sini cuma ibarat video aja. Nih datang lagi ibu saya. Nah, ini datang lagi, nanti biasanya ada orang lewat mampir, nah, beli lagi ya. Seperti itu kegiatannya, terutama di hari Kamis sore. Itu hari, kalau hari Kamis sore memang seperti ini, kawan-kawan. Nah, itu anak saya Titik Raja yang itu mau minta itu buah apa ya, tomat. Dia tuh kalau sama buah tomat tuh seneng. Nah, ini pada milih-milih, katanya tuh milih-milih yang bagus. Saya juga nggak tahu, intinya paling yang bagus lah. Nah, ini sayur-sayurannya. Ada ikan asinnya gitu. Nah ini bawang merahnya, bawang putih itu, ada apa ya, ada timun. Nah, ini timun. Nah, apa, ikan asin. Nah, ini ada pentol bakso, itu pentol ikan kalau nggak salah, apa itu ya, itu terus itu ikan asin. Terus itu ya ikan asin tuh kan, ini pare tuh, ini cabai kecil, tomat ya, cabai merah juga ada, cabai rawit juga ada. Nah, itu sayuran kembang kol ada, itu ya alhamdulillah lumayan. Itu ada, ibaratnya nggak capek-capek ibu-ibu untuk belanja ke warung, karena di sini setiap hari Kamis itu pedagang, bapak-bapak pedagang ini udah langsung standby di sini gitu, tiap sore jam-jam 4 gitu. Jadi ibu-ibunya enak, kalau udah jam 4 setengah 5 itu udah standby, udah siap. Nih masih ada yang milih-milih itu.
tadi ada kedatangan lagi. Tuh, satu persatu ada yang ini milih-milih terong, timun. Lagi milih timun. Timun pun dipilih-pilih sama ibu-ibunya, nggak tahu dipilih yang gimana, yang halus, yang gede, apa yang gimana, saya nggak tahu. Nah, itu yang satu pergi, yang satu lagi datang. Tuh, itulah kegiatan ibu-ibu. Pilih memilih udah pergi, nanti ada datang lagi, balik lagi, biasanya gitu. Biasalah ibu-ibu kadang-kadang udah milih, udah belanja, sekiranya kayaknya udah cukup, pergi, nggak tanya masih ada yang kurang gitu. Kalau harga, kalau saya lihat sih stabil, sesuai itu, tapi ya nggak tahu kalau menurut ibu-ibu. Ini udah mulai agak ada diangkat, ada yang mau dimasukin ke obrok, tapi belum semua dimasukin karena biasanya masih ada orang tuh lewat, mampir, belanja gitu. Nah, ini kan datang lagi. Nah, ini masih kadang-kadang ada yang masih habis pulang balik lagi, habis pulang balik lagi, belanja lagi, itu milih-milih lagi itu. Nah, itu kan masih ada aja tuh. Jadi kayaknya padinya itu, bapak-bapaknya itu kalau jualan di sini itu betah. Udah lama sih, intinya setiap seminggu sekali, setiap hari Kamis sore datang. Jadi ibu-ibunya juga udah paham itu. Nah, ini kan, nah seperti itu kan, ada lagi yang berhenti tuh. Biasa. Nah, ini padinya udah selesai, udah pada kain, udah mau masukin barang-barangnya, udah nggak ada yang belanja lagi, udah selesai. Nah, mungkin sampai di sini saja video sehari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.